Upacara peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun yang berlangsung di halaman kantor Bupati Barito Timur pada Rabu pagi 17 Agustus 2022 berjalan lancar, khidmat, dan sukses. Meski cuaca agak terasa panas menyengat, tidak menyurutkan semangat para peserta upacara dalam mengikuti upacara. Banyak di antara mereka mampu bertahan sampai selesai. Bertindak sebagai komandan upacara adalah Bupati Barito Timur, Dr. Ampera Aye Mebas SEMM. Kemudian Inspektur Upacara adalah Kapten CPM Setiawan Sarjana Hukum. Pembaca teks proklamasi, Ketua DPRD Kabupaten Barito Timur, Nus Sulistio SPDI. Dan pembaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Sekretaris Daerah Barito Timur, Panahan Mortar SEMSI. Bupati Barito Timur Dr. Ampera Aye Mebas SEMM kepada para wartawan mengatakan bahwa kemerdekaan yang kita peroleh telah melalui proses panjang dan tidak mudah. Oleh karena itu, sudah sewajibnya kita menghargai jasa para pahlawan. Dari Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Iwan Pras, Sampi TV melaporkan.